Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana nuronyo katanya kita berjumpa kembali dalam sejarah dunia ya. Hari ini kita akan ke Alhambra. Kita ketahui bahwa Alhambra ditaklukkan oleh Spanyol pada Perang Dunia Kedua, dan Masjid Cordoba dijadikan sebagai museum, serta Istana Alhambra dijadikan sebagai tempat rekreasi, bukan lagi sebagai tempat pusat kekuasaan. Nah, di sini kita melihat bagaimana indahnya dari atas puncak istana. Nah, Alhambra ini merupakan sebuah monumen sejarah di mana Islam pernah berjaya berabad-abad di Eropa. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana runtuhnya sebuah kekuasaan yang memegang peran seluruh dunia ini. Hanya negara kecil bisa meruntuhkan kekhalifahan yang memegang peran seluruh dunia. Ini menandakan bahwa kita lengah dalam mempertahankan diri kekuasaan kita. Bila Anda melihat bagaimana masjid-masjid yang begitu megah dihiasi dengan kaligrafi yang mewah, di dalamnya sudah dipenuhi dengan patung-patung Yesus, patung-patung yang disembah oleh orang-orang Kristiani yang berkuasa di Spanyol sekarang. Nah, saat masjid sudah tidak lagi menjadi tempat beribadah, apa yang Anda pikirkan? Mungkin ini bagi kita Muslim yang datang langsung Masjid Cordoba ini, mungkin tidak bisa kita bendung air mata kita, karena inilah sebuah kekalahan besar bagi kita umat Islam pada masa lalu. Nah, kalau yang datangnya non Muslim, mungkin inilah kejayaan mereka. Dari itu mungkin kita harus mawas diri supaya tidak ada lagi kardoba-kardoba baru yang akan lahir dan ditaklukkan oleh orang-orang non Muslim yang suatu ketika akan dijadikan museum bagi mereka. Tidak ada lagi kardoba-kardoba baru, tidak ada lagi kekalahan-kekalahan baru bagi umat Islam. Dan semoga kelak umat Islam bisa berjaya di seluruh dunia, bisa mengembangkan Islam di Amerika, bisa mengembangkan Islam di Eropa, bahkan yang sangat penting sekali bisa mempertahankan Islam di kampung mereka sendiri. Ini harus menjadi sebuah program jangka panjang bagi seluruh umat Islam yang ada di dunia. Demikian yang bisa kita bahas kali ini tentang bagaimana Cordoba, bagaimana suasana Spanyol dan Islam di Spanyol. Nah, demikianlah yang dapat kita bahas kali ini tentang bagaimana Islam di Spanyol, bagaimana suasana Islam yang begitu megah hingga bisa ditaklukkan oleh negara-negara sekecil Spanyol. Dan semoga kelak kita bisa mengambil iktibar, bisa mempertahankan diri, mengembangkan Islam, menanamkan prinsip dasar Islam kepada anak-anak cucu kita untuk mengembangkan Islam sampai ke seluruh dunia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dalam kesempatan yang lain kita akan melihat bagaimana Islam di daerah-daerah yang lain.